Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pertanian kita, sahabat. Tak lupa juga saya doakan agar teman-teman selalu sehat walafiat, selalu dipermudahkan dari segala urusan, selalu berlimpah ruah tentunya rezekinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat petani Indonesia, saya mau membahas tentang persemaian cabai. Ini saya rencana mau menyemai cabai ya sahabat ya. Jadi polanya seperti ini. Ini kebetulan belum saya isi karena ini udah saya fermentasikan kemarin sekitar 1 bulan ya. Ini kohe ayam dengan tanah yang gembur ya. Media tanamnya harus yang tanah yang gembur ya sahabat ya. Tanah yang gembur kita aduk ya dengan kohe ayam ya. Diamkan selama 1 bulan ataupun 1 bulan setengah ya sahabat ya. Setelah itu kita masukkan di media seperti ini ya, dan sebagian saya masukkan lagi di kolibag seperti ini ya sahabat ya. Seperti ini ukurannya kecil saja ya, seperti ini. Ini kebetulan bekas kemarin untuk semai terong, jadi bisa dimanfaatkan lagi untuk semai-semai berikutnya ya, seperti itu sahabat. Jadi harus ya, harus gembur ya sahabat ya, harus gembur. Didiamkan dulu selama 1 bulan setengah, dicampur dengan kohe ayam ya, baru dimasukkan di seperti ini sahabat ya. Nanti setelah itu kita masukkan bijinya satu persatu ya, seperti itu. Jadi kenapa saya seperti ini polanya, karena nanti begitu dia nggak tumbuh bisa kita lakukan penyulaman ya. Lakukan penyulaman, nanti setelah pertumbuhannya rata baru kita lakukan penanaman, seperti itu sahabat ya. Jadi medianya seperti ini, jangan langsung di aduk pada hari itu, langsung ditancapin biji-bijinya sahabat ya. Itu nanti akan panas, nanti akan membusuk bijinya. Jadi usahakan nanti difermentasikan sekitar 1 bulan setengah ataupun didiamkan 1 bulan setengah, sebulan sampai dengan ya minimal 1 bulan ya sahabat ya, 1 bulan. Jadi kohe ayam tersebut sudah dingin ya, karena sifatnya itu panas ya. Tidak usah dicampur dengan pupuk kimia dulu ya sahabat ya, kecuali nanti udah dilakukan penanaman sekitar 1 bulan sudah keluar akarnya, baru dilakukan pemupukan atau pupuk susulan dengan pupuk kimia sahabat ya, seperti itu. Jadi nanti pola tanamnya nanti saya review videonya ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu sahabat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.